Pernah nggak kita merasa tak berarti, tak percaya diri, bahkan tak bisa memahami diri kita sendiri? Yaitu aku, mungkin salah satu dari banyak orang yang merasakan hal ini. Insecure, perasaan ini membuatku tak nyaman. Mungkin karena aku selalu membandingkan diri sendiri dengan kelebihan mereka. Tapi pada kenyataannya aku memang tak punya apa-apa. Aku gak kaya, aku gak modis, aku gak cantik, aku gak pandai, aku gak punya potensi, aku gak berbakat, aku mungkin tak pernah dilihat. Aku menjadi pendiam dan bicara pada diri sendiri. Aku bertanya di depan cermin, aku ini siapa? Aku bisa apa? Mengapa manusia tercipta? Setiap manusia diciptakan Allah dengan tujuan. Dalam mencapai tujuan hidup, kita dibekali potensi oleh Allah. Namun, terkadang rasa tidak nyaman itu muncul pada diri sendiri sehingga menjadikan potensi yang dimiliki menjadi down. Ya, insecure. Saat kita berada di fase ini, coba pikirkan kembali 3 pertanyaan besar ini. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita hidup? Dan akan kemana setelah kehidupan berakhir? Insecure adalah bagian dari permasalahan cabang karena gagalnya kita menjawab pertanyaan yang sangat mendasar. Di saat kita mempertanyakan who am I, di saat itu kita harus mencari jawaban di mana kita berasal. Kita diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan, yaitu kembali lagi kepadanya. Namun, bukan tidak membawa apa-apa. Oleh sebabnya, Allah tanamkan akal dan potensi agar kita berpikir, agar kita mencari bekal dengan potensi yang kita miliki. Jika kembali kepada Allah adalah akhir, maka apakah penilaian manusia menjadi standarnya sehingga kita lupa bersyukur kepada Sang Pencipta? Aku tak perlu merasa insecure karena aku tahu jati diriku. Aku bersyukur, aku membekali akal dengan sibuk menuntut ilmu. Dengan begitu, aku berhasil menemukan potensiku. Aku berarti dan aku percaya diri terlebih untuk menyebarkan keindahan agama ini. Kuncinya, sibukkan diri dengan ilmu, bekali hidup dengan amal, tingkatkan kualitas iman. Ya Allah, ampuni aku. Sungguh, nikmat yang Engkau berikan lebih besar. Aku tak mau insecure. Aku harus bersyukur.